Masya Allah, ini pebisnis Ah Wahyu. Pebisnis beliau ini, dan beliau sementara mengaji, Ustaz. Masya Allah. Padahal sudah kelar salat tarawih. Yang berapa sekarang? 9:30 lewat. Tapi masih mengaji. Masya Allah. Ya, lanjutkan mengajinya. Masya Allah. Barakallahu fiik, Akh Wahyu. Insyaallah ada telepon balik dari Akh Wahyu. Assalamualaikum Akh Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kak. Insyaallah sibuk sekali ini kelihatannya ini. Tidak juga. Bagaimana kak? Terpantau di CCTV antum malam sampai jam berapa itu mengaji? 11:30 jam 12. Masya Allah. Bagaimana sih ada CCTV masjid tidak CCTV masjid terpantau sampai jam berapa tadi malam? Ada pulang setengah 12. Luar biasa, maguling kalau masih mengaji. Masya Allah. Apa motivasinya Wahyu ini belajar Al-Quran, apa tilawah Al-Quran? Tidak ada, ana rasa kacau, ana pe urusan jadi solusinya buat di situ. Masya Allah, sebaik-baik solusi. Kalau kata Allah ini, Quran surat Al-Muzammil ayat terakhir, alim an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Allah tahu terang itu sakit, Allah tahu terang itu sibuk bekerja, Allah tahu terang itu ada kebaikan yang lain yang kita geluti. Tapi subhanallah, keberkahan Al-Quran, faqra'u ma tayassara min Al-Quran, tetap baca Al-Quran sekalipun yang mudah-mudah saja. Masya Allah, tepat antum pe solusi. Taib Akh Wahyu. Iya kak. Barakallahu fiik. Wafiik barakallahu. InsyaAllah semangat terus tilawah ya. Allah sehatkan antum dan keluarga sampai Idul Fitri insyaAllah. Allahumma amin insyaAllah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kak. Ya.